nampak. Halo adik. Mana? Ha, okey. Tak nampak. Okey. Tahniah ya. Dapat hasilkan alat yang baik. Boleh beritahu tak apakah implikasi penggunaan alat ini kepada penanaman jagung? Okey, apa implikasi kebaikan? Saya seperti yang saya telah terangkan tadi, kebaikan alat ini membantu petani daripada tiga aspek, yaitu masa, tenaga, dan hasil. Masa yang digunakan lebih cepat. Dari aspek tenaga, tenaga yang digunakan sedikit. Hanya seorang boleh menjalankan kerja penanaman jagung. Dalam aspek hasil, hasil lebih banyak kerana lebih cepat dan lebih luas kawasan yang dibuka untuk penanaman jagung. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Okay, another pertanyaan. Kebanyakan pertanian di Malaysia ni kenapa dia memilih jagung? Pertanian jagung. Sebab kami memilih jagung kerana di sana jagung terkenal untuk dihasil untuk pertanian di Kota Marudu hasil. Di Kota Marudu. Sekian. Kecil. Tetapi kecil kawasan yang dibuka.